There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you. Halo teman-teman semuanya, hari ini saya itu mau beresin barang belanjaan saya yang kemarin ya. Kemarin kan saya ada beli sayap ayam tuh, jadi di sini saya mau potong menjadi 3 bagian dan nanti saya bakalan langsung dicuci ya teman-teman sebelum disimpan ke kulkas. Biar nanti itu kalau mau masak tinggal ambil aja. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe. Saya tuh dari kemarin bingung banget teman-teman sebelum tahu cara memotong sayap ayam kayak gini. Gimana ya memotong sayap ayam itu bisa serapi ini gitu. Nah ternyata saya pas coba itu ternyata bisa. Emang ada untuk di tengah-tengahnya itu buat motongnya gitu loh. Jadi semenjak saya tahu cara itu, jadi saya langsung aja motong setiap saya beli sayap ayam. Nah di sini saya itu ada beli ceker juga ya teman-teman. Ini saya genepin 30, jadi 35.000. Untuk cekernya ini harganya 2.000 teman-teman. Jadi lumayan banyak ya dapatnya, harga ceker itu 2.000 teman-teman. Nah di sini untuk sayapnya saya langsung aja bersihin juga, lalu saya mau simpen ke tempatnya kayak gini ya. Ini udah bersih, udah selesai saya cuci, jadi saya mau langsung aja simpen ke dalam kulkas. Tapi sebelum itu di sini saya mau lanjut lagi beresin barang belanjaan saya yang lainnya. Di sini saya ada beli cabe 1/4 itu harganya 10.000 ya teman-teman. Nah ini kemarin tuh udah saya bersihin, cuma nggak langsung saya simpen ke dalam kulkas ya. Ini saya tuh kalau bersihin cabenya atau nyimpen ke kulkas harus dibersihin kayak gini dulu ya teman-teman, biar nanti itu kelihatan lebih fresh gitu ya teman-teman. Kalau pas mau ngambil tinggal langsung aja dipakai. Oh iya, ini jangan lupa untuk dikasih tisu di bagian bawah dan juga di atasnya ya, biar awet. Selanjutnya di sini saya juga mau nyimpen timun. Nah kebetulan kemarin kan saya ada beli timun tuh 1 kilo ini harganya 5.000 teman-teman, tapi udah dapat banyak. There's not much to do.
Selanjutnya di sini saya juga mau nyimpen tomat. Nah, kalau tomat di sini saya kasih tisu seperti kayak tadi ya teman-teman, seperti cabe. Nah, di sini untuk harga tomatnya tuh 1 kilo 4.000. Jadi saya beli 1 kilo aja tuh udah dapat banyak. Jadi meskipun tomat itu mahal, murah, saya tetap beli 1 kilo, teman-teman. Jangan mentang-mentang tomat lagi murah malah mau beli banyak, takutnya malah busuk di kulkas. Kita beli seperlunya aja ya. There's not much to do. When all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Tomatnya udah selesai dibersihin, jadi di sini saya mau lanjut lagi untuk nyimpen terong. Nah, untuk terongnya di sini saya itu beli 1 kilo juga ya teman-teman, untuk harganya 5.000 1 kilo. Jadi ini udah dapat lumayan banyak, soalnya tuh saya pilih yang ukuran kecil, lurus juga ya, seperti biasalah. Di sini saya tuh kayak timun, pilih timun itu yang agak kecil dan juga lurus. There's not much to do. When all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, it's your night. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Di sini saya juga ada beli tempe. Tempe yang bulat kayak gini tuh harganya 5.000 ya teman-teman. Soalnya saya tuh penasaran banget, jadi saya beli 1 biji aja. Untuk kubisnya di sini saya beli 1 kilo itu harganya 3.000. Masya Allah, lumayan murah ya. Jadi di sini saya beli 1 aja teman-teman, takutnya nggak habis. Oh iya, untuk nyimpen kubisnya juga saya kasih tisu di bagian atas sama bawahnya, dan saya tetap simpen di dalam plastik ya teman-teman. Kemarin nyimpennya kayak gini itu lumayan awet. Kalau udah selesai semuanya, di sini saya mau langsung aja simpen ke dalam kulkas. There's not much to do.